Channel aku Rina Didi. Nah, hari ini aku mau mengajak kalian untuk masak bebek, tapi dimasak kuah atau masakan ala-ala Taiwan, namanya adalah Ya Rou Tong Fen atau kayak sejenis mihun bihun, bukan bihun ya, apa, soun daging bebek. Yuk kita langsung cus masak yuk. Pertama-tama di sini aku sudah merebus air, sudah mendidih airnya, lalu aku mau masukkan daging bebeknya ya. Nah, di sini juga aku ada brutu ayam atau brutu bebek. Ini adalah kesukaan nenek. Aku juga suka sih sebenarnya makan brutu. Coba kita masak dulu ya. Pakai api sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, di sini aku udah ada, ini adalah asinan kayak sayur apa ya, kayak sayur sawi itu, tapi ini biasanya sayur yang diasinkan gitu, dicacah. Nah, jadi sepertinya seperti ini ya bentuknya. Mau aku tambahkan ke dalam si rebusan daging bebek nih tadi. Nah, ini udah mendidih. Aku masukkan 1 sendok. Aku mau tambah 2 sendok ya, 1 sendok lagi. Nah, aku tambahkan. Karena airnya berkurang, jadi aku tambah air lagi. Masak sampai mendidih dan daging bebeknya empuk. Kita tutup dulu. Sementara daging bebeknya direbus, aku di sini sudah menyiapkan tongfen. Kalau bahasa Taiwannya di sini adalah tongfen. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ini adalah soun ya. Aku mau masukkan 2 soun, mereknya berbeda ya, ada 2 merek. Dan aku mau masukkan merek ini satu aja. Nah, ini airnya udah panas ya. Asapnya keluar karena ini pakai air keran yang panas. Nah, aku sudah ada daun sop. Ini nanti mau aku iris tipis-tipis ya buat taburan. Nah, kita coba cek buka dulu. Ini sudah setengah jam aku masak ya, udah mungkin udah lumayan empuk. Tapi aku mau masukin bumbu dulu. Garam 1 sendok. Penyedap jamur juga. Penyedap jamur 1 sendok. Nah, aku di sini juga mau tambahkan sedikit daun seledri supaya baunya enak, wangi. Nah, teman-teman, di sini aku sudah siap untuk plating. Di sini aku menyiapkan 3 mangkok untuk kakek, nenek, dan aku. Nah, ini untuk aku pakai nasi ya. Terus aku tambah sounnya sedikit. Jadi kayak seperti soto gitu. Nah, terus mau aku tambahkan ini. Yang asinan tadi.
aku nggak perlu tambahan lagi karena udah, maksudnya nanti aku mau tambah sendiri, tambah garam aja. Lalu taburi dengan seledri. Nah, seperti ini. Dan aku mau tambah telur ayam. Nah, di sini untuk nenek aku kasih brutu 3. Karena dia suka brutu. Siram kuah.